tadi sudah sama-sama kita melihat atau mendengarkan rilis langsung dari Bapak Kapolda secara keseluruhan sejak Polda Jawa Tengah. Saat ini kami Kapolres Pemalang akan melaksanakan rilis ungkap kasus di wilayah Kabupaten Pemalang terkait penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan operasi Bersinar Candi 2022 yang dilaksanakan selama 20 hari, kita berhasil mengungkap kasus dengan LP sebanyak 4 dengan mengamankan tersangka ada 8, di mana semuanya kasus narkotika. Dengan total barang bukti sabu-sabu 4,44 gram dan ganja 11,17 gram. Untuk para tersangka yang berhasil kita amankan, kita jerat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 Ayat 1, 114 Ayat 1 maupun 127 Ayat 1, di mana ancaman pidana penjara minimal 4 tahun atau maksimal 12 tahun dengan pidana denda juga tercantum di dalam undang-undang tersebut.